Ramadan adalah bulan penuh berkat yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam, terutamanya golongan yang mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di dalamnya mengandungi beribu kebaikan. Dalam bulan ini juga Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan satu mukjizat agung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu Al-Quran. Seperti yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah dalam ayat 185. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan, yakni Al-Quran, sebagai petunjuk kepada manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda, yakni antara yang hak dan yang batin. Oleh itu, ditambah dengan keberkatan bulan Ramadan, sudah setentunya umat Islam berlumba-lumba untuk menambahkan amalan masing-masing. Ini kerana hati yang tidak ada Al-Quran seumpama rumah yang kosong. Sebagaimana hadis daripada Abdullah bin Abbas telah berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang tidak ada sebahagian Al-Quran di dalam hatinya adalah seumpama rumah yang ditinggalkan, yakni kosong. Sehubungan itu, bulan Ramadan juga pahala amalan kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memeriahkan bulan Ramadan dengan ibadah qiyamul lail Ramadan dan dilakukan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Jahar secara tebal dan kena sebut dia secara nyata, kan? Contohnya macam dot tebal, kan? Kalau huruf-huruf nifis tu, kalau sin, zal, dia huruf apa lagi? Tapi benda tu memang penting lah, kena belajar. Sebab kalau macam kita baca biasa, kita lebih pada kita dah masuk tajwid, betul kan? Idgham, idgham bila guna, idgham ma'al guna, ihfa, izhar, kan? Tapi kalau kita belajar betul-betul, yang penting ialah makhraj huruf. Sebab bila makhraj huruf tu kita tak sebut dengan betul, automatik meaning dia dah different. Jadi bila kita baca, kadang-kadang memang dengan sedap, tapi makna lari. Amalan tadarus merupakan salah satu ibadah penting yang diberikan tumpuan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan salah satu sunnah baginda dalam bulan Ramadan. Tadarus berasal daripada perkataan darasa yang bermaksud mempelajari. Maka kaedah tadarus yang seharusnya diamalkan ialah membaca Al-Quran secara berdua, bertiga atau berkumpulan, yang mana seseorang pendengarnya bacaan Al-Quran di hadapan seseorang yang dapat menyemak bacaan dan menegur jika ada kesalahan yang dilakukan secara bergilir-gilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebenarnya bulan Ramadan penuh dengan keberkatan dan ke Ramadan Al-Karim ini jadi pengisian dengan adanya bertadarus Al-Quran ke rumah-rumah menjadi satu lagi pilihan bagi kaum wanita kita di sini. Dan kali ini tinjauan kita menjurus kepada keberkesanan pengisian masa lapang dengan bertadarus Al-Quran ke rumah-rumah. Jadi kali ini giliran rumah Asmah Jali untuk menjadi tuan rumah dan seterusnya kepada sahabat-sahabat yang lain lagi pada besok harinya. Mungkin kita untuk mengetahui lebih lanjut, kita bersama dengan Asma Ajalia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syabas dan tahniah pengisian bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan dengan pengisian tadarus Al-Quran. Jadi mungkin di sebalik bertadarus Al-Quran ini mungkin ada lagi kata orang
boleh mengeratkan lagi silaturahim antara sahabat andai. Mungkin dalam pertemuan di Ramadan ini peluang yang tergumpul mengeratkan lagi silaturahim. Jadi pandangan Asmahli sendirilah. Bagi pandangan saya memang ini acara tahunan lah, setiap tahun kalau dalam masuk di bulan Ramadan, kami dari yang rakyat Malaysia yang tinggal di Kuala Belait ni berkumpul untuk bertadarus, membetulkan bacaan, lepas tu ada tazkirah, macam itulah. Daripada tahun lepas, tahun ni ada muka-muka baru yang baru masuk, baru datang dari Malaysia. Jadi kami join panggil sekali lah untuk sama-sama untuk tadarus dan mendengar tazkirah. Tapi kebanyakannya ada yang dah balik lah, yang dah habis kontrak kepada balik, diganti dengan muka-muka baru lah. Kami mengadakan tadarus ni sebelah pagi, sebabnya pagi masa terluang banyak lah. Sebelah petang sibuk nak masak untuk berbuka kan. Jadi kami mengadakan sebelah pagi lah, daripada pukul 8 sampai pukul 10. So lepas ni kami akan ke rumah sahabat lagi yang lain untuk buat acara macam ni lah. InsyaAllah bila kami khatam Al-Quran, kami adakan majlis untuk kiranya macam ada cenderah kesyukuran, lepas tu ada cenderah hati lah untuk tanda kami menghatamkan Al-Quran. Memanglah insyaAllah ada harapan tu memang adalah untuk mengumpulkan rakyat-rakyat Malaysia yang ada di Kuala Belait ni, untuk sebabnya kami masing-masing jauh dari keluarga. Jadi dengan acara macam ni dapat orang kata mengeratkanlah yang jadi tak terasa yang kami ni berada di luar negeri lah gitu. Amalan bertadarus bukan saja dilakukan di masjid-masjid, surau-surau atau balai-balai ibadat, malahan ianya juga dilakukan ke rumah-rumah yang menjadi tumpuan dan penduduk di negara ini untuk menghadiri majlis bertadarus Al-Quran yang merupakan aktiviti keagamaan setiap kali diadakan sepanjang bulan Ramadan ini. Program dan aktiviti bertadarus ini diharapkan akan dapat menjalinkan ikatan silaturahim dan muhibah di antara semua umat Islam di negara ini. Apa yang lebih menarik lagi, masyarakat di negara kita juga gemar melakukan amalan bertadarus menerusi kaedah dari rumah ke rumah yang bertujuan untuk berkunjung dan mengumpulkan ahli keluarga serta sanak saudara serta sahabat andai. Di samping itu, mengeratkan lagi tali silaturahim persaudaraan mereka. Ada penonton, itu antara yang dapat dijelaskan salah seorang lagi ahli wanita kita. Bersempena dengan bulan Ramadan ini diisi dengan pembacaan tadarus Al-Quran dari awal hingga ke akhir Ramadan. Semoga kerja yang berkebajikan yang berlipat ganda di bulan Ramadan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang penting, keikhlasan hati kita mempengaruhi Ramadan dengan bermacam-macam lagi beramal ibadat, lebih kuat lagi, lebih digandakan lagi amalan-amalan yang lebih yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, sampai jumpa lagi di Kuala Keratan. Kita akan kembali ke studio bersama dengan kas tugas. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita jumpa lagi.